Kabinet Perang Israel Benny Gantz resmi mengundurkan diri dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Minggu 9 Juni 2024. Warga di Gaza, Palestina pun merayakan langkah ex-panglima militer tersebut. Dalam video singkat yang beredar, terlihat orang-orang di Gaza, Palestina menyambut baik atas mundurnya Benny Gantz. Mereka yang berkumpul bahkan bersorak-sorai hingga bertepuk tangan mendengar berita yang disiarkan dari televisi. Wajah mereka tampak sumringah dan sangat senang atas kabar mundurnya Gantz tersebut. Sebagaimana diketahui, mundurnya Benny Gantz dari kabinet perang sebagai pukulan telak terhadap Netanyahu. Dikutip dari Al Arabiya, Gantz mengaku pilihannya adalah keputusan rumit dan menyakitkan. Namun ia menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak kunjung meraih kemenangan nyata atas Hamas. Selain mundur dari jabatannya, Gantz juga mendesak diadakan pemilu guna memilih pemimpin Israel yang berkompeten. Menanggapi hal itu, Netanyahu mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya meninggalkan pertempuran. Ia masih mengharapkan Benny Gantz mau bertahan di kabinet perang Israel. Sebelumnya, Gantz berulang kali mendesak Netanyahu untuk mencapai kesepakatan guna menjamin pembebasan 10 sandera. Ia meminta hal tersebut diprioritaskan. Namun apa yang diminta Gantz tidak kunjung terkabul meski perang sudah berlangsung 8 bulan.